Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini kita panen madu terigu deh. Kita mah. Kantong madunya sangat besar-besar nih. Besar dari jempol saya. Untuk mesinnya nyedot kami gunakan mesin dinamo akuarium. Kemudian disambung dengan aki. Aki 12 volt. Di sini dominan bunga kelapa. Ada pula bunga durian. Ini koloni supernya di pokok kayu alokasia. Koloninya sangat super. Ini kami pisahkan antara lock dengan toppingnya. Cukup unik lebahnya ini. Review lagi panennya, sudah dapat sekitar 500 mililiter. Di sini alam menyediakan berbagai bunga. Sana ada bunga air mata pengantin. Kemudian ada bunga sayur. Kemudian ada bunga kapulaga. Yang belajar bersama kami, sama-sama belajar, kita bareng-bareng saat nongkrong di tempat kami sambil ngopi-ngopi, kita sharing tentang lebah madu. Keunggulan dari terpisahnya topping dengan lock itu, kita bisa pindah dimana kita nyaman akan panen. Bisa kita pindah nanti kembalikan lagi. Memang tidak dikasih paku. Kawan-kawan sudah hampir penuh nih. Wow, luar biasa. Yang ingin memesan madu juga bisa melayani. Siap kirim-kirim bersama Amin di Honai, menyediakan madu murni. Ya. Tadi kami menggunakan APD karena tadi sangat banyak koloni yang berhamburan, jadi meminimalisir koloni menyerang
kita sediakan APD juga. Namun ketika kolam sudah nyaman, sudah kembali ke lognya, maka kita lepas APD dan log sudah nyaman. Oke kawan-kawan, cukup ya. Pertanyaannya bisa tinggalkan komentar. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like and share demi maksudnya channel kami untuk kita belajar bersama di channel Edukasi Lebah Nusantara. Ayo subscribe.